Sup Lur, salam satu ngaret, salam satu hobi. Kali ini saya memang pakaian dinas dan ada undangan di Kecamatan Jagenan, dan karena belum dimulai jadi saya order untuk konsentrat sapi dan polar sapi ya. Dan bagaimana kita akan mengintip bagaimana cara penyemburan di kandang-kandang sapi yang super ini, penghasil sapi super. Oke. Seperti ini. Proses menyombor sapi dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan kita akan sharing ke teman-teman supaya kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan tetap semangat. Salam ngarit. Ini pola Star View. Kawin. Dikawin atau nani butik sapi. Wah, iya bakal ya. Anaknya super lah. Madunane piye? Blange kekar-kekar. Ambil tawen nang niku. Iya ngono. Kowe tau ndi sapi wedok? Ben tau. Lu kata macam apa beda? Nah, ini blok ya pakannya ya. Pakai polar ya. Ini sistem campuran kering ini. Apa itu mas? Dili? Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang basah apa ini? Basah. Campurannya basah. Kering. Polar dua gayung. Kok apa itu? Mineral. Mineral dan Starbio. Ringan yang ini Star View, dan ini mineral, ini cattle meat. Wih, ini tetes tebu. Gokipu bebek malah enggak nak dipon bebek aja bebek aja ya. Nah, ini campuran kacang hijau.
limbah kacang hijau sama tetes tebu. Mana api ini? Ini makanya nyimik-nyimik halus pelan ini. Gue sampai ini vlog kan buat campur. Baik blog ini buat campur mas, lihat ora. Kandang ini menggunakan sistem basah. Jadi satu kandang ini ada yang sistem kering dan ada yang sistem basah. Dino kuat sekilo luah perkembangannya. Nah, coran nak sampai nimbang ya, mas. Ah, pergerakan dino iki semene, dino iki semene. Toko apa kondino mas? Toko. Kondi toko nih. Kondinya rawa cepet. Tapi bendino no? Apa kadang kalau? Tahun pisang. Ini apaan deh?
akeh mah porsine mas. Kurangi ya. Iki kawe napa ora iki? Jarang iki. Heh? Jarang nanti iku lho. Kawe no. Wah iki ya nak sapi lanang karo wedok ya gus-gusan wae iki. Diwar anjen. Ragato nek diwar. Tupu. Wah, mangane api iya. Ijilane setan ta mo? Di dhewe ya. Belas ya no? Atas tebu barang dengah lebu kabeh. Iki ada rasa mangan sing gede. Teman-teman sahabat ngarit Sultan Mursyid, sekian informasi dan video yang dapat saya bagikan ke seluruh sedulur untuk proses pencampuran sapi dari sistem basah dan sistem kering yang berada di kandang Mat Rucul. Oke, salam satu hobi. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen dan share di media sosial Anda. Dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui informasi perkembangan grebek kandang, proses pemeliharaan, perkembangan harga sapi, kontes sapi, dan lain sebagainya. Salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.